Yang Berhormat Datuk Yang Dipertua dan Yang Berhormat Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian. Ahli-ahli Yang Berhormat sekalian mungkin menyedari bahawa kita ada menambah baik pemberian bantuan dan peruntukan kepada semua yang ahli Yang Berhormat sempena Hari Raya Aidil Adha baru-baru ini tanpa diberi kepada penyelaras DUN seperti sebelum ini. Keputusan ini ada dilema dan kegusarannya yang timbul, tetapi kami mengambil pendekatan ini untuk bergerak setapak lagi bagi mencapai bigger picture dengan izin di hadapan kita. Semua kita juga tentu sedar bahawa memang hasrat kita semua untuk mencapai keharmonian muafakat politik ini secara overnight dengan izin. Itulah juga yang digambarkan dalam ucapan perbahasan oleh semua ahli-ahli Dewan untuk mencapai keharmonian muafakat politik ini dengan segera. Tetapi kita juga perlu insaf bahawa akar umbi juga perlu dididik dan diurus dengan penuh hikmah, kerana perasaan ragu meragui, curiga mencurigai, cuit mencuit, jeling menjeling masih wujud di bawah sana. Sekiranya kita memetik buah yang tidak masak, mungkin isinya tidak manis atau kelat. Pada masa yang sama, secara fitrah tentunya akan ada pihak di luar kita ini yang sudah tentu merasa bimbang dan cemburu dengan muafakat kita ini. Maka ditimbulkanlah jarum keraguan dari segenap sudut untuk menggagalkannya. Proses mendekat dan menserasikan ini memerlukan komitmen kita semua dan juga orang-orang di bawah pimpinan kita sendiri. Ianya tidak mudah. Tetapi kita mesti kuatkan azam dan meleraikan perasaan curiga mencurigai. Baharulah matlamat yang kita impikan itu boleh dicapai. Apatah lagi dengan kewujudan struktur pentadbiran dan latihan sistem sokongan kerajaan kita ini ada berbagai peringkat. Majlis Komuniti Kampung, ahli majlis, ahli lembaga pengarah dan pengurusinya dan sebagainya.